bagi tahu dengan abang kau. Kalau kau tak bagi tahu abang kau, bagi tahu bagi serah balik kau bapak. Kalau kau tak bagi, kau tak serah bagi bapak, mak jadi saksi bapak. Mak kata ya, aku jadi saksi bapak. Abang dia nipu saya. Oh, sampai ujung sana, dekat pukul apa ujung sana. Bila saya dia tahu saya tengok dia nama dia, lepas tu tak apalah bapak, nanti sikit lagi saya tukar baliklah. Oh, cakap dengan Mesyaki tak pun okeylah. Kalau dia mau macam tu, saya pun lembut lagi dah. Lepas tu, sampai satu bulan lebih. Ni tuan, saya nak tak tahu. Tuan cakap tadi, pakcik hutang. Hutang ya, apa saya, tu? Saya tak tahu. Itu hutang apa saya tak tahu. Saya tak tahu. Kita dah cik ada hutang dengan dia. Lepas tu, ada datang yang dia dah... Tak apa, baguslah. Ada yang dah bagi kat pakcik apa semua kan. Tak, maksudnya tuan, bolehlah jadi saksi. Maksudnya tuan memang tahu pakcik ni berhutang lah. Cuma tengok pada yang... apa surat-surat yang dibagi jelah. Tapi tuan tahu kan surat-surat yang dibagi tu pakcik ni disuruh tanda tangan. Macam mana cerita? Saya tak tahu lah. Yang tu saya tak tahu lah itu. Yang tu jelah. Bukan semua je dia cerita. Tak apalah. Dia sebanyak ajalah cerita. Dia ni kat mana? Dia sekarang ni ada dekat balai tu yang tengah bagi statement. Sebenarnya apa? Saya yang tuan report tu. Ha? Okey. Dia tengah bagi statement. Okey. Dia ni Kelang, Kelang Utara. Eh, call apa ni? Tuan pakcik ni gitu. Sian orang tu. Kan, saya rasa kalau anggap kita ni anggap dah macam ayah lah. Kan? Memang dia mengaku saya bapak. Bapak dia. Jadi saya ni percaya betul-betul. Kita cuba apa yang dia suruh kita buat. Ya. Dan kalau pakcik menang, alhamdulillah rezeki pakcik lah untung lah kan. Orang dah pusingkan, dah pasang sepadan semua siap. Tak, dia bukan jenis. Bukan saya tak kisahnya tu. Dia bukan istilah. Bukan itu cara dia. Dia bukan istilah menang atau kalah. Menang kalah. Pakcik ni umur dah 78 tahun. Ya, faham. Lepas tu dia tanda tangan surat tukar nama, tukar hak milik ni tanpa ada sebarang transaksi tau. Tuan kena tahu ni, tak ada transaksi duit masuk langsung kepada Datuk Syahbudin. Tak ada. Macam mana dia boleh sign borang 14 tanpa ada satu, patut kena ada saksi DO. Tapi DO hanya jumpa di luar. Pegawai jumpa di luar. Itu masalah tu. Ha, kalau tuan tanya pada saya, contohlah. Katalah, saya tuan nak beli tanah pada saya. Okey, apa perkara yang akan berlaku? Satu adalah transaksi kemasukan duit, betul? Contohlah tuan beli tanah. Katalah tanah RM10,000 sahaja pun. Mesti akan berlaku transaksi tukar duit kan? Apa ni, transfer duit. Saya akan transfer duit pada tuan. Nak beli tanah pada tuan, betul? Barulah kita boleh buat sign borang 14A. Betul? Barulah kita boleh sign borang 14. Tapi sekarang ni pakcik ni dia tak ada sebarang transaksi. Dan dia dalam, tak ada bukti pun yang mengatakan dia dan ini masuk duit kepada pakcik. Tak ada. Macam mana dia boleh sign borang 14? Saya nampak ni ada komplot. Dia ada komplot daripada pejabat tanah dan pakcik ni adalah mangsa. Bila jadi macam ni, bawa surat borang 14A ni pergi mahkamah, confirm lah dia menang. Dia boleh kata ni tanah ni serahan atas ihsan. Macam-macam. Ya. Jadi sebab tu saya beritahu, ni atas budi bicara, takkanlah ni tak ada perasaan nak bagi balik tanah pakcik ni. Kan? Kalau pakcik ni betul lah ada hutang. Okey, saya sangat. Tengok. Bagi saya tengok. Bagilah. Dia hutang ni senang, tuan. Dia mesti ada transaksi masuk duit. Kalau bayar tunai, mesti ada payment voucher. Kalau masuk transfer duit, mesti ada transfer slip. Apa pakcik ni salah dia? Pakcik ni hanya pada peringkat awal nak bantu je. Tu siapa tu? Adik kepada dia ni. Yang pakcik ni anak angkat kan? Anak angkat. Jadi dia yang kenalkan. Kenalkan. Adik dia tolong. Adik datang jumpa dengan dia kita. Dia tu tolong panggil lawyer lagi. Tolong saya nak lawan abang dia. Tapi saya cakap, Mat, kalau kau cakap terus terang, jangan kau yang beritahu lagi. Kalau orang kau panggil lawyer pun, kau kata lah, kau abang kau takkanlah kau bagi. Masalahnya, dalam kes ni, dia dah well planning. Dia semua sign, borang ni semua dah ni. Jadi bila buat pergi mahkamah tuan, apa sekalipun cara pun, pakcik ni tetap akan kalah. Memang kalah. Jadi sekarang ni kita cakap atas dasar ihsan. Takkanlah pakcik ni nak kena nanya, mana tengok rumah pakcik yang kecil tu eh? Adik saya, anak adik, saya. Adik tu pun dah kena keluar? Dah keluar semua. Sini keluar lagi? Keluar. Dua dia lah. Cuba fikirlah tuan. Usaha orang daripada muda sampai 78 tahun, tiba-tiba kena halau keluar macam tu. Saya rasa tuan tak dapat penjelasan yang betul. Tapi kan, aku telefon kau yang kunci yang kena ambil tu kan. Kau yang ambil kan. Itu aku cakap, kena panggil dia datuk telefon saya. Kalau tapi dia, kau pun tak beritahu kan dia. Karena tak apa lah. Dia kata, dia ada perintah mahkamah. Mahkamah pun suruh ambil. So kita kena ambil lah.
Betul lah. Dari itu segi, betul lah. Betul. Segi, itu betul dari lah. Segi perintah. Tapi tuan-tuan tak, ini ada unsur penipuan. Ya, itu saya tak boleh kata apalah kan. Itu sebab saya cuma jalankan apa yang dia suruh buat kerja, saya buat kerja. Itu je. Yalah, tapi tadi tuan bila datang jumpa dengan saya, tuan kata tuan nak berjumpa saya berdua, tuan nak cerita. Yalah, macam seolah-olah. Memanglah benda dokumen tu ada dekat saya. So in case apa-apa jadi, saya memang dia suruh pegang okay ni, tunjuk kalau ada orang kacau ke apa ke. Tunjuk ni ada surat mahkamah untuk kita sini, kita tak salahkan mahkamah. Kita tak salah mahkamah. Mahkamah ni pasal dia tengok bukti. Jadi bukti sekarang ni memang betul pakcik ada sign. Sebab yang disign ni atas dasar pasangan ni. Pakcik ni tahu ke tu borang tukar hak milik kepada nama dia? Tak tahu. Tak, maksudnya borang 14 tu, pakcik mula-mula kata nak tukar nama anak kan? Haa, nama anak. Minta tolong dengan dia. Minta tolong dia. Tapi anak saya kata, kau duduk dalam kereta dulu. Nanti bapak pergi dengan dia pergi jumpa, nanti dia proses baru panggil anak datang. Depan-depan dia tipu saya. Saya apa ni, Cik Almi, better by jumpa dengan Datuk lagi senang. Tak, cuba tuan telefon dia, cakap saya nak jumpa dengan dia. Kau cakap. Saya boleh nak jumpa kat balai, boleh kat mana boleh. Hantar barang lah. Pakcik tu, berapa lama duduk di sini? Dah berapa lama pakcik duduk sini? Tengah-tengah tu, dekat situ ada saya kahwin dengan dia berapa? Mak saya, ada adik saya. Saya ingat dah 7-8 tahun. Nak duduk rumah ni? Duduk sini sebelum tu lama lah. 10 tahun lah? 10 tahun lah. Ke depan kan dapur, ikut dapur. Masih kat balai lagi ni. Tak apa lah, telefon ni lah. Cakap abang selokok. Dia tengah ambil statement, tak boleh nak angkat. Tak, kalau ada, cakap apa ni, cakap Yusuf Azmi nak jumpa kat balai sekali. Kalau dia ada kat balai. Ya, betul. Delay dia kat sana kesekejap. Okey, saya tanya tuan lah, maaf lah . Apa ni, saya menghormati tuan kan, sebab tuan pun. Saya tanya tuan lah, kalau hartanah itu dijual, betul setuju lah dengan saya, dia mesti akan ada berlaku transaksi. Memang saya setuju lah kalau ada transaksi kan. Saya tanya yang tuan, kalau tidak berlaku transaksi tapi pak cik ni disuruh sign, itu maksudnya apa? Kalau ni kita cerita bukan opini pasal kes ni. Saya cerita pasal lain. Okey. Katakanlah hari ni transfer tanah ni berlaku tanpa ada sebarang transaksi. Tuan kasi itu apa? Itu mungkin satu penipuanlah. Satu penipuan kan. Tuan setuju kan? Okey. Dalam kes pak cik ni satu tidak berlaku transaksi. Okey, saya tanya yang tuan. Saya rasa tuan mesti dah biasa berurusan dengan pejabat tanah sebab dia biasa buat kerja-kerja kontraktor ni. Saya kontraktor bukan besar. Tapi tahulah sedikit KPTG macam mana punya cara prosedur kan. Saya tanya tuan. Kalau nak tukar kalau nak penukaran hak milik tanah borang 14 lah kita. Kena sign dekat dalam pejabat di hadapan DUO ke atau di luar? Kena dalam lah. Dalam. Boleh tak contohnya hari ni tanah ni nak ambil kat sini, sign dekat sini. Tak sign dekat pejabat tanah. Boleh tak? Itu tak boleh. Tak boleh. Kalau berlaku tu maksudnya apa? Itu ada something wrong lah. Jadi kes ni macam ni lah tuan, lebih kurang. Yalah, betul lah. Jadi sekarang ni, kalau tuan tanya pada saya dah biasa masuk mahkamah. Saya biasa jadi saksi, saya biasa kena tuduh macam-macam lah. Jadi mahkamah ni, kita tak boleh salahkan dia. Jabatan Peguam Negara ni, bila dia nampak ada surat, dia bergantung kepada surat dan saksi dia. Betul. Surat dan saksi. Okay, pakcik beritahu dengan saya waktu dekat mahkamah, dia ada bawa saksi palsu. Pakcik tak kenal orang tu kan? Dia gambar tu pun macam dia buat lah. Bukan betul gambar tu dia tak tahu macam mana. Edit? Macam mana? Ada? Ada. Habis macam yang kata apa? Dia tengah buat rujukan sekejap atau dia call. Cakap abang nak jumpa lah. Itu baik-baik ke sana. Ya. Dah lala dia dekat balai kan? Dia dekat balai tu. Abang maaf. Saya pun tak nak orang cakap bukan-bukan pasal abang sebagai apa kat sini? Saya cuma jaga untuk buat pagar ni je. Abang buat pagar lah. Maksudnya abang kontraktor lah. Maksudnya kontraktor lah. Abang dah lama ke dengan Datuk? Sekejap. Halo, nak kau tak? Hello. Ya dah. Ada dekat sini. Raja. tu dia lah. Sabar, macam doa. Macam doa. InsyaAllah.
Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Betullah. Saya ada dekat tanah pak cik ni dekat area sinilah. Apa ni? Itulah nak tanya Datuk tu ada datang ke ke balai? Baru datang tangan ni. Okay. Tapi itulah, tadi yang abang kata nak datang sini tu, saya pun dah rujuk dengan ketua bahagian saya. Okey. Ketua bahagian saya kata kalau nak berbincang sesama antara dua pihak ni, saya boleh buat dekat luar lah. Bukan boleh, tak ada masalah. Saya boleh di luar. Cuma kalau tuan boleh tanya pada dia, dia masih nak berbincang ke ataupun macam mana? Kalau nak berbincang, boleh bang. Nanti saya boleh sampaikan. Kalau dia nak berbincang, saya bergeraklah dari tempat ni, kita jumpa terus. Boleh tuan? Nanti saya sampaikan dekat dia nanti. Kalau abang boleh call dia ke mungkin tak? Boleh kalau nak call dia, tapi tak jawab dia kata kan? Boleh. Dah kita dah berusaha nak WhatsApp semua. Apa ni? Kalau tuan boleh terus tanyakan dia, kata apa ni, Syu Azmi nak jumpa, boleh? Boleh tuan? Boleh tuan. Nanti saya sampaikan. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Saya tu apa di dia kata dia tengah ambil rakaman percakapan. Dia kata dia akan tanya kalau dia nak berbincang, pakcik, kita jumpa dia. Okey. Kita jumpa dengan dia, kita cuba selesaikan. Abang ni dia tak ada apa-apa, dia kontrak. Ya, tak apa. Itu menjalankan tugas. Dia jalankan tugas. Tapi abang setuju tak dengan apa yang saya cakap tadi? Kalau cara macam tu memang saya setujulah kan. Kalau tak naik kat pejabat tu memang ada something wrong lah kan. Siapa-siapa pun akan jadi. Betul. Lagi abang tahu lah bang, 78 tahun banyak faham. Pakcik masih boleh membaca. Baca tu nampak juga, tapi kadang-kadang saya tak nak huruf tu tak kadang-kadang. Nampak sikit-sikit. Tak huruf tak berapa ni lah. Okey. Dia baca. Dapat baca doa eh. Insya-Allah kita tengok macam mana. Sekarang ni polis pun bantu. Dia memang bantu. Cuma sekarang ni saya tengah, insya-Allah saya tengah nak call dengan KPSPRM. Bila KPSPRM masuk, dia akan jadi kuatlah. Sebab dia dua benda. Satu, macam mana pejabat tanah ni boleh sign surat burang 14 kali. Lepas tu satu lagi itulah memang mahkamah bajik macam ni. Mahkamah ni tak salah dalam hal ni. Iyalah betul. Sebab semua yang dia bawa dokumen ni semua adalah dokumen-dokumen yang telah pakcik tanda tangan. Atas dasar tu pakcik pun tak tahu apa. Pakcik kan cakap pada peringkat awal pakcik nak transfer tanah tu pada anak-anak kan. Memanglah. Tapi dia transfer pada nama dia. Nama dia itu yang. Jadi kalau di mahkamah ni dia nampak ini adalah satu penyerahan atas dasar ihsan, faham tak? Dia pernah dia ada tanah macam wakaf apa semua ni kan. Dia ada tanah ihsan. Jadi diorang ni beranggapan, mahkamah beranggapan, hakim-hakim ni beranggapan pakcik menyerahkan tanah ni dengan sukarela. Sukarela ya. Tapi sekarang ni bila pakcik isu ni dah jadi public, saya yakin mahkamah akan tengok revise balik benda ni. Dan polis pun ambil tindakan. Jadi SPRM masuk. InsyaAllah. Tu kita nak nego dengan dia. Kalau dia kata dia nak selesai dengan cara baik, pulang balik tanah. Itu je. Kita pun tak nak malukan kita dia. Kita pun tak nak. Kita pun tak nak malukan dia. Tak apa. Kita pun bukan nak nanya. Saya pun tak ada yang nak buat. Duduk dekat situ anak pakcik yang mana satu? Tadi dia balik dah. Tadi dia datang. Dia berapa orang anak-anak dia? Anak dia seorang. Seorang? Bila dia orang halau keluar? Dia masa itulah dia. Masa dia datang, masa dia nak dia masa datang nanti dululah. Dia tak ambil lah, tak apalah dia. Adina jaga siapa tu, tuan tu call eh. Sebab apa-apa kita nak jumpa. Kalau jadi kita jumpa kat balai terus. Nak jumpa kat sini pun bagus. Kan? Yang tak? Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Saya dah beritahu dengan Datuk dah. Tapi tak tahulah dia pergi ke tak tu. Dia ya je tadi tu. Oh, dia nak datang kat sini? Saya maksudnya saya dah sampaikan dekat dia kata pihak semboyan nak jumpa dekat sana. Tapi tak tahulah dia pergi betul ke tak tu. Okey, sekejap saya cuba try minta kita punya pengawal call dia. Lepas tu saya call balik tuan. Boleh? Okey. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Cuba call. Macam ni pun habis. Pasal bunga saya sini semua dah habis. Pasal bunga pak cik semua. Banyak lu atas-atas. Berapa bulan dah tak kena bela ni? Ni saya punya budak lah buat kerja sini, tanam bunga, buat baja sebelah belakang tu. Habis dia angkut balik. Yalah, dia ingat betul lah dia punya jalankan. Kita pun tak salahkan dia. Orang yang ambil tu. Macam dia pekerjaan ni kan dia mana tahu. Tak, kalau dia macam takut apa, kita jumpa dekat ambalai pun boleh. Lagi balik, lagi selamat.
Kalau macam tu kita apa? Tak kenapa dia duk asyik cakap pakcik ada hutang dengan dia? Itu yang saya heran tadi tu yang guru cakap. Kalau ikut dia kedai saya yang setapak tu, itu pun dia tukar nama dia. Saya pun tak tahu. Sekarang baru saya cerita. Yang kereta helak tu yang dia ambil tu, itu pun dia tipu saya juga. Kereta helak tu, yang kalah tu kereta helak tu. Tapi adik dia dulu saya bagi tahu kereta helak tu asyik adik dia terlibat sebab adik dia yang suruh abang dia pergi yang kereta tu, tahu tak? Tapi dia dapat duit tu RM30,000, bagi saya RM10,000. Saya bayar adik dia punya tu RM6,000, saya hutang, saya dapat RM4,000. RM20,000 lagi dia ambil, dia tak beri kat saya. Itu pun dia tipu saya lagi. Kedai saya dekat. Kenapa pakcik percaya sangat dengan dia? Habis kita ingat siapa lagi dia minta tolong. Dia butuh, memang gitu je, kita pun tak sangka. Adik dia baik? Adik dia memang tahu lah benda tu pasal tu lah. Adik dia baik? Adik baik dengan saya, yang pasal apa yang okey. Pakcik kenal melalui adik dia lah. Adik dia lah. Adik dia tahu daripada awal dan akhir apa cerita semua tahu. Kedai-kedai yang botenek tu yang saya bagi tolong dapatkan aku tengok nanti kan. Kedai tu pun nanti jadi isu. Itu aku buat tu. Macam mana? Dia datang? Sini? Tak. Okey je. Dia jawab tak? Ya takkanlah. Dia mesti lari punya lah. Saya rasa dia tahu punya dah. Saya rasa baik kita terus pergi sana. Tak apa cik, sini kita boleh datang banyak kali. Okey, okey. Saya takut nanti kan kejap lagi dia tak jumpa kat balik. Pakcik siapa bawa? Bawa orang rumah. Aduh, dia boleh drive kan? Dia bawa. Okey, okey. Jom. Ha, jom. Rutin dia tulis sendiri ya? Tak ada lambang apa kan? Mahkamah. Kita ada Allah. Saya tak sekolah punya orang. Tak apa, saya pasrah. Saya redha. Saya tak tuntut pun kat bapak saya apa pun. Saya pasrah. Kita tunggu je. Kita tunggu dan lihat ketentuan Allah. Setakat kita ni semua makhluk. Allah nak uji kita dengan dunia, inilah dia. Saya minta maaf. Saya tak perlu pun disanjung, dihina saya lagi bangga. Di depan bapak saya. Saya yakin. Saya yakin. InsyaAllah. Kita ilmu tak ada. Allah yang tentu segala-galanya. Benda-benda berlaku ni kena ada hikmah dia. Tuhan bagi tu dengan kita salah. Ya tak? Ya. Kena-kena kita. Aku sendak dengan Tuhan tu. Tuhan nak kena kita. Jadi ujian kita itu macam tu. Nak jadi baik, nak jadi yang naik ke dalam tu. Saya yang pergi naik. Tak perlu cerita pun benda ni. Biar dia cerita. Usul asal dia. Orang kampung pun tahu. Saya tak kenal siapa pun. Tak tahu saya jaga je. Cuma silap saya, bukan saya punya nama itu je. Perbuatan saya, saya buat. Saya yang usaha benda itu semua. Kita naik. Tapi kita tak ada backup. Saya mohon je. Itu je yang saya mampu. Makhluk jangan minta. Minta dengan Allah. Bang, datang sini ke tidak? Itu saya tak. Kalau tuan call dia tu kan dia dah habis bagi segmen. Cuba tanya dia datang sini ke tak? Sebab kita undang-undang ya, betul. Lemah. Betul. Tak apalah, dah cukup. Cukup. Tak mahalah. Terima kasih sangat nanti kau pula jadi masalah. Dah cerita tak apa. Tuhan akan tolong kita. Orang semua tolong kita tak apa. Kita yakin. Tuan nak yang sulung cik? Yang nombor dua. Nombor dua, yang sulung hari itu? Itulah yang hantar itu. Yang bawa kereta. Yang bawa kereta itu. Macam dia rumah ada sini, dia ada sini. Saya minta kepada Datuk kami datang ni nak adakan perbincangan untuk menuntut hak pakcik ni lah. Jadi kita datang bukan nak bergaduh, bukan datang nak buat kecoh tadi. Kita datang nak selesaikan masalah. Dan awak tahu segala puncanya dan awak tahu segala sebabnya. Jadi saya harap awak datang, kita buat perbincangan supaya benda ni tak pergi jauh lagi. Saya cakap terus terang, saya belum usulkan benda ini kepada SPRM. Dan kita one of our members and family dalam SPRM. Jadi kita tak bawa benda ni kepada SPRM. Mungkin awak boleh menang di mahkamah. Awak boleh, tapi awak sedia maklum. Dua kali pakcik ni menang di mahkamah. Dua kali pakcik ni kalah di mahkamah tinggi. Atas dasar kerana borang 14 yang sudah ditandatangani. Tapi kita sedia maklum, kalau kes ni dibuka semula, pihak berwajib polis, SPRM siasat, maka semua ini akan terbongkar.
Di mahkamah kita hanya perlu buktikan. Maksudnya kita bawa bahan-bahan bukti. Dari segi bukti, ya benar, pakcik ni sign. Tapi apa yang kita lihat hari ini adalah ini pakcik ni, kalau pakcik ni jual tanah pada awak, di mana transaksi kemasukan duit tu yang pertama? Transaksi masuk duit macam mana? Takkanlah pakcik diwakafkan tanah tu? Kalau baitul mal ke, zakat ke, mungkin betul. Tapi ni pakcik ni, dia memang nak apa tukar nama kepada anak-anak dia. Jadi awak maklum benda ni, awak tahu perkara ni. Jadi saya harap awak datang, kita untuk selesaikan benda ni dengan lebih baik, supaya benda ni tak jadi lagi besar. Saya terus terang saya cakap, saya masih lagi dalam apa ni, pertimbangan nak berbincang lah, dalam pertimbangan nak berbincang, nak selesaikan benda ni dengan cara yang lebih ilmiah. Jadi saya harap awak datang, kita bincang. Awak tahu macam mana nak kontak kita. Tadi pun awak dah lepas habis bagi rekaman percakapan dengan polis. Dan awak pun tahu benda selanjutnya apa bakal terjadi. Sekiranya Timbalan Pendakwa Raya berminat untuk kes ni, awak akan berdepan dengan dua lah. Satu SPRM punya Timbalan Pendakwa Raya, satu lagi apa ni, mahkamah apa ni, Jabatan Peguam Negara apa ni, punya Timbalan Pendakwa Raya. Jadi saya harap jangan sampai semua terkait dan terbongkar, sehingga pejabat tanah punya DO dipanggil, semua dipanggil, sehingga satu pejabat tanah yang tak ada kena-mengena, mungkin satu dua orang yang terlibat, semua terlibat, sehingga pembongkaran ini akan terus berlaku. Jadi saya harap datang berjumpa dengan kita dengan kadar segera. Saya ada dekat sini. Saya ada dekat sini dan saya tunggu. Daripada IPD Klang Selatan ke sini lebih kurang berapa minit? 15 minit ada? Lebih kurang 15 minit. Saya harap awak datang, kita bincang baik-baik. Kita bincang, kita selesaikan baik-baik. Kalau awak nak off camera pun tak ada masalah, boleh. Tapi saya minta awak datang. Datang, kita bincang. Cuma saya akan still record. Kenapa saya record? Saya tak nak apa ni, ada fitnah berlaku di kemudian hari. Kata kita ni pukul lah, kita itulah, benda yang kita tak buat lah, kata ugut lah, kata nak bunuh lah, macam-macam lah. Kita dah biasa kena benda macam tu. Jadi sebab tu kita record, tapi kita takkan on live. Jadi saya minta datang, selesaikan benda ni cepat, supaya benda ni tidak berpanjangan. Dan saya pasti benda ni saya akan panjat, ingat. Saya akan panjat sampai tahap pakcik ni dapat balik tanah dia. Mungkin kes-kes yang lain berbeza kita buat. Tapi kes ini adalah melibatkan orang tua lah. Kalau kau fikir kau ada otak, kau fikir sini. Saya nampak ini satu perjuangan yang kalau kita dapat buat untuk bantu pakcik ni balik, dapat balik pakcik ni punya tanah. Jadi tolong datang, sebelum ni benda ni akan jadi huru-hara kat Malaysia. Sehingga awak menjadi popular di Malaysia, sehingga semua jabatan yang apa ni, sebahagian jabatan yang tidak perlu terlibat akan terlibat. Saya akan panjat semua. Jadi saya minta awak datang. Jangan sampai hari ini kerana awak, nama Jabatan Peguam Negara ini menjadi seperti undang-undang rimba kerana perbuatan awak. Dan awak tahu tentang dokumen yang dipalsukan, tentang apa ni, saksi yang dibawa. Pakcik, saksi tu pakcik tak kenal kan? Tak kenal. Kan? Tak ada. Mana saksi ke mesti? Depan kita tak ada. Semua dia buat belakang. Dia buat. Jadi waktu di mahkamah, waktu dia panggil saksi tu, pakcik tak bagi tahu ke pada mahkamah yang saya tak kenal saksi ni? Saya tak tahu pun, dia tunjuk dia punya surat saya pun. Saya tak oh, dia tunjuk kertas je? Ha, kertas saja. Saya pun tak boleh cakap apa. Lah. Saya tak boleh cakap apa lah. Maksudnya dia bukan panggil saksi individu datang? Tak ada. Semua orang dia tipu. Dengan pejabat tanah dia tipu, dengan polis dia tipu, semua dia tipu orang. Macam mana? Dia datang? Dia datang ke? Tak angkat. Dia tak angkat punya, saya tak punya. Pejabat dia dekat mana? Ha? Tak tahu lah dulu. Pejabat. Kedai dia ada dekat Kelang tu. Kedai tu pun saya dapatkan dia. Pakcik yang dapatkan? Ha, dapatkan dia. Lepas tu saya buat tolak kereta, apa dia punya tanah tu saya pergi ratakan tu. Saya panggil budak-budak saya, 4 orang tu. Jadi tukang gaji budak ni saya pun tak bagi. Saya punya kerja. Hoi. Pasal kedai tu dia cakap dia buat mana serikat dia kongsi sama saya, nama saya lah. Nama saya pun tak masuk. Saya buat bangunan tu, dapat punya pasal kedai tu. Pakcik ada invest duit daripada dia ke? Mana ada duit-duit kita lagi bagi dia. Bentar, maksudnya pakcik ada invest duit pada dia tak ke? Tak ada, tak apa. Ada urus niaga ke? Pakcik ada bagi duit kepada dia untuk urus niaga, ada? Kedai apa? Kedai saya sana yang dia ambil. Barang saja.
Barang kedai tu semua bagi dia lah. Dah baca. Dah janji tu di kedai tu kan. Ah 200 ribu kan saya saya kita punya barang kan. Jadi kedai tu dia ambil dia nanti dia kata dia bayarlah. Dia kedai tu saya bagi dia menyagalah. Jadi saya pun menyaga juga kedai tu juga kedai saya yang saya menyaga ni lah dengan dia ni. Jadi saya buat baja sendiri. Jadi saya pakai jual baja sajalah yang kedai barang ni dia nilai nak bagi balik duit saya lah. Tahu tak? Janji 200 ribu dia kata satu bulan dia boleh bayar 10 ribu lah. Yang tu lah dia bayar tapi 10 nama aje sebulan 10 ribu. Dia tolak itu tolak ini tinggal dengan 4-5 ribu saja. Itu pun dia tak tolak tu tolak sebab apa je? Tolak tu sebab kenapa? Dah apa atau hutang apa kata tak tahulah dia. Kita mana ada hutang dia? Duit dia kita. Dia buat surat dia sign dengan bapak lagi dia sign sendiri je. Jadi kat bapak ni tu ada resip yang dulu kat rumah yang banyak dia sign buku tu kan mana pergi itu ada kan bukti dah. Saya pun tak tahu simpan benda tu semua tapi saya tak ada. Dia reka-reka je semua resip-resip tu semua. Pakcik tak tahu pasal mana-mana. Tak tahu langsung. Kalau kita tahu takkanlah saya nak sampai macam tu baca. Semua dia pegang resit semua. Pakcik ni joint adventure ke perniagaan dengan dia? Atau bagi barang saja? Barang bukan kedai tu kedai bapak punya semualah. Bila dia pegang kedai sana saya pun menyaga juga gitu. Tapi tak mana tak tahu dia jadi saya punya apa SM tu saya dah mati. Dah mati dia cakap ni kata masa aku tolong hidupkan aku punya SM tu lah. Renew lah. Ke pejabat tu. Jadi dia pergi lah bawa sana. Lepas tu sampai kat sana. Dia tak bagi baca. Dia pergi kat kontor tu nak hantar surat dah. Bapak datang ni tolong sign. Saya pun tak baca. Bila dah ambil, tengok nama dia. Itu kedai dia tipu saya. Kedai tu pun dia tipu macam ni? Tipu lagi. Kereta helak pun dia tipu juga. Kedai tu masa tiang kedai. Semua dia tipu. Tak ada satu yang ni. Adik dia tahulah. Adik dia datang jumpa kita. Adik dia cakap apa? Adik kata dia memang nak tolong. Dia memang nak tolong betul. Dia kata nak tolong pak cik sebab adik kandung dia. Adik kandung di sini bukan kata dia ni banyak mana. Kalau ada adik sini dah mak dia atau mak dia bagi tahu dengan mak dia. Dan dia cakap mak yang masuk campur. Kalian yang masuk campur dia. Abang dia marah kat mak dia. Datuk ni. Tu mak tu sini cerita. Tu baru-baru ni sebelum saya buat ni. Saya bagi tahu mat kau tolong bapak. Bagi tahu dengan datuk, abang kau tu suruh serah dengan tanah bapak tu bagi ke bapak balik. Kalau tidak, mat kau jadi saksi bapak. Mat kata ya. Itu mat sini cakap saya. Kalau macam tu kita bawa panggil adik dia datang kat media. Panggil. Nanti waktu pergi SPR ni. Adik dia tu. Kita bawa sekali biasa adik kuat. Bawa sekali. Macam kereta tu pun adik dia pun sebab saya nak hutang dia lah. Kereta tu yang saya bagi tuan dia. Tuan dia memang dia takkan datang eh. Alasan dia tu daripada dulu dah. Sarjana Putra ofis kita lah. Sarjana Putra kan Putra Hak yang sini yang kat TK nak mungkin dia nak jumpa kat pejabat terus kot. Jom. Tak apalah. Tak ada. Dia tak urusan kat situ. Tak apalah kalau dapat tunggu kita pergilah. Kalau dia. Tanya dia ada tak apa. Kalau dia sana kita pergi tak apa. Tapi saya je kat betak kan mau punya jumpalah. Berapa kali dulu saya jumpa nak tukar nak dia kata nak tukar nanti minggu depan lah bapak nanti lagi bulan depan dekat berapa tahun lah tu yang adik dia saya bagi tahu dengan adik dia tu adik dia cari lawyer bagi saya adik dia sini cari lawyer bagi saya dia bagi tahu dia tahu cerita daripada ujung akhir adik dia ni. Tak apa macam ni. Bukan kata orang lain, adik dia sendiri. Kalau dia tak datang ini macam tak apa. Saya kita pergi naik move lah. SPRM terus. Boleh. Kan? Boleh. Tapi dia mesti akan datang ni sebab dia polis dah kena. SPRM kena mesti dia serah ni. Mesti dia serah. Katalah perintah mahkamah sekalipun. Tapi polis akan buka siasatan yang berbeza. Macam mana kau boleh. Adik polis akan pergi siasat apa ni. DO pejabat tanah. Kenapa kau boleh buat apa ni tanda tangan dekat luar? Kat luar ya. Itu. Itu sekali tanya, kalau tanya itu boleh cukup lah. Kalau dia orang batalkan benda tu, dapat semua balik macam ni tanah. Ya, tak apa tak apa. Okay. Kita yang betul kita tak takut mialah. Kita apa macam ni. Okay, kita pulang tu. Saya set untuk kita pergi pada SPRM. Okey, tak apa. Tapi saya tak ikut kan. Tak payah kan. SPRM pasti kena ikut. Nanti saya akan boleh. Saya akan maklumkan. Boleh. Tak apa. Tak masalah. Cuma sebelum nak pergi SPRM tu, saya nak interview adik dia sekali lagi, kita record.
adik kepada siapa? Adik. Adik dia tu sebab janji tu lah kereta helak tu. Adik dia sini bagi aku minta mat kau tolong bapa saya nak bayar hutang kau ni. Kau ambillah kereta tu tolong teriinkan. Tapi tu abang dia pun ada situ. Abang tolong teriinkan abang ni kereta bapa ni. Dia dah minta 30,000 saja. Lepas tu abang dia pun pergi ambil. Dia tukar pun nama dia. Dia bagi saya 10,000, 20,000 lagi tak bagi saya. Tu adik dia jadi saksi. Itu dah tak, itu dah satu dia tebut. Tapi dalam dia menang tu pasal itulah. Pasal nama dia. Yalah, kalau dia tukar nama dia boleh buat. Macam tanah yang kedai saya tu macam tu juga. Aduh, gila. Oi, banyak. Kau tengok kedai dia saya tolong kau. Kau tengok kau, tak masuk akal. Macam saya tolong mendapatkan kedai tu berapa banyak besar. Kau cuba tengok. Lagi kerja saya tolak lagi panggil kau, budak-budak saya kerja tolong. Dia kata nak buat nama dia. Apa sekarang kau tengok kedai dia. Itu situ pun itu kalau kita boleh buat remote bagi tahu. Kat sini ya. Ah, kat sini kat. Dekat apa nama? Kedai Pakcik ni. Pakcik ni ada buat satu kedai besar. Ah, kedai besar, kedai bunga. Kedai besar tu pada mula tu nama pakcik tu dengan dia. Dia memang pada mulanya nama tu nama pakcik. Bukan nama saya. Mana saya dapatkan? Saya tolong dapatkan tempat tu. Tapi dia janji dia cakap tak buat. Saya dia nama saya lah maksud tu. Tapi tu dah saya buat. Saya buat kerja tu buat bagi tu panggil budak-budak saya empat orang. Pasu bunga. Kerja. Nasri bunga. Nasri bunga. Macam ni. Pakcik ni kerja macam berkebun. Maksudnya ada dua. Sekarang ni kedai bunga. Satu kat sini, satu kat Datuk. Setapak. Kat setapak ni yang kami jaga tu. Yang tu yang pun dia tipu saya juga. Dia tipu pasal tu lah. Dia tipu pasal nak. Model bunga tu kan. Model ambil bunga semua tu kan. Semua punya bapak. Dia tak ada. Kedai dia tu semua. Barang-barang semua saya punya. Dia angkut pasu-pasu. Tapi dia bayar tak yang barang-barang tu? Dia tak bayar langsung. Tak bayar langsung. RM200,000 tu. Barang saya lebih kurang. Dia pun tahu. Kedai ni RM200,000. Dia tipu. Tapi dia cakap kita tipu dia. Yang risik tu ada kat rumah. Dia sebenarnya pakcik ni. Dia berusaha sendiri dengan. Jadi pakcik ni. Dia tak benarkan anak-anak dia campur. Itu yang problem kat situ. Dia uruskan sebab tadi anak dia semua dia akan dia taat dengan ayah dia. Ayah dia cakap, ayah cakap dia kan. Itu problem dia. Itu yang dia tu boleh. Dia boleh. Dia jaga kita. Oh, saya nak cakap. Sabarlah kita ni lah. Kalau ni tengok kedai dia tu. Di situ kau boleh bagi tahu dia apa tu. Itu kedai. Alamat kedai tu ada kan? Ada. Kita pergi jap sambil lalu. Boleh kita pergi sekali tengok. Boleh. Kat mana kedai? Botanik. Dekat Kelang. Botanik. Botanik. Kita keluar balik ah. Keluar balik. Sambil lalu kan? Sambil lalu boleh. Boleh. Hujung. Wah, hajar betul. Kita tak bawa kereta. Jom sekali. MPK. Ah, apa ya? Majlis Pembandaran Kelang. Ini buat. Tengok. Ini kenapa dia cik? Tak tahu dah mana tahu. Kedan dia buat pun tak ada lupa. Dia buat pun berani macam ni. Inilah kedai dia. Saya pakcik dapatkan dia. Dan saya pula buat bangunnya. Budak-budak kerja saya. Lepas tu dia kata kedai ni dia taruh nama saya. Oh, sepatutnya pakcik dengan dia partner lah. Partner lah. Tapi pada awalnya lah. Awalnya. Tapi bila dah dapat tanah? Dah dapat. Tak dapat apa-apa lah. Saya tanya tak ada. Dan bila pakcik dapat tanah ni memang kosong lah. Tak ada benda-benda ni tak ada? Tak ada semua. Okay. Hutan lagi semua ni dulu. Ini saya dulu panggil tak buat sama. Sebab kita dia ada tu tinggal kaya pula bekerja semua. Baru di pekaran 7 tahun dah. 7 tahun. Pak ni kat GM eh? GM depan eh? Oh, ya GM kat situ kan? Oh, dia ayah-ayah kita dalam sini.
Ion hari tu kat situ lah kan. Tapi ni kenapa MPK ni? Ni ko bang atas ni kot. Mungkin dia, dia dulu kan dia ambil tanah orang tu ceroboh. Tu pun kena tidak dia kena juga. Ini ya, sekarang dia buat ni. Rasa kena tanah yang tak sesuai ke? Tak tahu dia buat je. Kalau orang tak betul nak buat kerja pun tak sekarang. Tanah ni siapa yang cari? Saya dapatkan. Saya bukan saya dapatkan. MPK? Dengan Datuk ni. Saya dapatkan. Saya mohonlah dapat ni. Bagi dia. Saya bagi tahu dia. Tak apa saya tu dapat. Dapat bagi dia. Urusan surat dapat tanah ni ada? Saya bagi dia. Dia kena dengan majlis ni. Ha? Dia kena dengan majlis ni. Tanah ni pakcik yang dapat kan? Ha, dapatkan nak urutkan dia. Bagi dia ni lah. Buat apa tu masa mula-mula buat saya buat tak ada suara kat mana ha? Ni Haji yang diam lah satu sana pergi banting ada ini dekat saya ni ini dia ni kis dia lagi teruk ni tengok dia tutup tak apalah kita macam nilah kita minta kepada tolong jumpa dengan kita segera mungkin eh. Kita tak nak panjatkan kita tak nak panjatkan benda kepada SPRM tapi kalau kita rasa tak ada perbincangan, tak ada penyelesaian, maka kita akan bawa lah kes ni. Ni tengoklah. Bayangkanlah orang dah bantu awak kan, dah bagi awak kehidupan, ada perniagaan. Janganlah sanggup dia boleh buat saya macam tu. Ha. Asyatlah. Ha. Sebesar ni ya. Barang-barang saya semua dia ambil. Ni semua barang-barang pakcik semua ni? Dahlah dulu lah. Tapi barang ni dia ada menyangka dah aku perlu tahu. Memang dah dia jual beli. Tapi rasa-rasa ada lagi barang saya yang lama-lama tu. Okey lah. Kalau macam tu, kita ni lah. Cik, kita bawa kes ni. Saya akan bawa kes kepada SPR. Ya. Mm-hmm. Kita tengok macam mana. Kalau dia nak selesai, kita selesai okay. Tapi kalau dia tak nak, kita bawa kes SPR. Okey? Memang. Baik. Lagi satu. Apa tadi yang rumah saya tadi kan? Ada satu polis tu. Dia sudah aku dengan cakap polis tu sudah beli tu tanah dah. Tanah pakcik? Dia bayar RM100,000. Lepas tu tapi soalan ni cerita dia oranglah. Saya dengar tadi. Itu yang batu dia taruh pagar tu kan. Jadi orang tu dia cakap, "Ya, saya tak maulah batu ni." Kan dia dah beli rumah macam kau beli rumah tu kan? Jadi kau taruh batu pagar kan. Jadi apa asal apa? Kalau kau betul jual, buat apa lagi buat batu tu? Ya tak? Itu orang pun kena tipu juga. Oh. Tapi ini tadi tu cerita saya. Tapi saya tak betul saya benar cerita tu kan. Tak apalah kita bawa kes ni. Kita bawa kes PRM. InsyaAllah. Nah, dia kena sale kedai dia. Dah sale lah. Tak tahu lah apa dia punya salah. Tadi kita naik dia tentang kan? Ha? Dia ada. Dia ada ya? Dia ada sini? Ya kah? Dia kena sale ni. Dia pasal apa? Baiklah. Tak apalah. Pakcik, kita bergerak dulu. Okey, okey. Nanti kita akan... Apa-apa beritahu saya. Okey, baik. Okay, InsyaAllah, Pakcik. Bawa tolong saya buat penjemahan pagi. Supaya kita sama-sama tolong saya. Saya minta tu. Saya nak cakap pusat, tak nak cakap. Okey, Pakcik. Okeylah. Nanti, Pakcik. Ya. Sama-sama, okey. Baik, Pakcik. Majar macam ini besar. Memanglah, kalau kau kongsi pun memang melampau lah ni.